Wanita ini mendadak histeris saat melihat rumah dan tempat usahanya di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, ludes terbakar. Tak satu pun barang berharga milik korban dapat diselamatkan. Banyaknya benda-benda yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membakar seluruh bangunan rumah. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong ditinggalkan para pemilik rumah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, para pemilik rumah mengalami kerugian yang ditafsir hingga ratusan juta rupiah. Pemilik rumah sedang tidak berada di rumah. Berapa rumah yang terbakar? 2 unit rumah yang terbakar. Di tempat usaha apa? Tempat usaha laundry yang depan itu, untuk yang belakang bengkel. Untuk kerugian berapa tafsir? Ditafsir sekitar 250 juta. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, Polsek Kota Baru mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi di sekitar kejadian. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.